Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru dari God Desing Gang, 7 km part 8. Yang belum nonton part sebelumnya, nonton dulu. Biar gak ketinggalan cerita serunya. Di video 7 km part 8 ini, menceritakan kembali tentang geng M4G yang lagi naik gunung. Robby sama Dot dan Kona sama Pe terpisah. Sekarang terpisah malah semakin jauh. Kona dapat malah tersesat di pos 4, sedangkan Robby dan Dot udah nyampe pos 6, bagaimana kelanjutannya? Ditunggu ya part 9 dari God Desigan. Selanjutnya mari kita bacakan komentar-komentar pada video God Desing 7 km part 8. Komentar pertama dari Siti Mariam. Baru kali ini lihat God jadi merinding hulu, apalagi sekarang malam Jumat. Semoga aja mereka cepat ketemu, kasihan Kona sama Peyat. Sehat-sehat ya Bapak God sama tim God Desigan. Merinding ya, sedih juga iya. Apalagi lihat Kona nangis, ikut sedih Mimin. Komentar kedua dari Yoga Kuta. Dari sini kita belajar cara menghargai teman saat mendaki. Kalau teman kita udah gak enak buat mendaki gunung tinggi. Sebenarnya itu kode-kode bahwa akan ada kejadian. Tapi apa daya Robby si egois yang mensuges-suges pikiran teman-temannya. Dan satu lagi kalau mendaki itu harus ada restu dari orang tua. Kayak pengalaman saya pergi mendaki tapi orang tua gak restu ya. Hampir tersesat, untung aja baca doa. Sebelum milih jalur alhamdulillah, ada pendaki lain yang bilang, jangan lewat situ, curhat dikit gak apa-apa kan Bang God. Bener nih kata Yoga Kuta, mendaki itu harus ada restu orang tua. Karena orang tua selalu mendoakan setiap langkah kita. Komentar ketiga dari Raffi Ludin. Blacklist Robby ngeselin, punya sifat goreng patot. Masih sempat bisa ketawa-ketawa. Sedangkan si Kona sama si Pep nyasar. Robby emang bangker, egois dan gak ada otak. Udah kejadian kayak gini baru sadar. Komentar keempat dari Kristof. Dari sini kita dapat belajar. 1. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Sekecil apapun itu jangan sampai tertinggal karena akibatnya bisa fatal. 2. Jangan pernah meninggalkan teman di pos atau gardu karena alasan tertentu. Mau itu bentar pun jangan. Apalagi kalau temannya gak kuat tapi lu paksa. Komentar kelima dari Muhammad Muzakil. Wah, alurnya semakin seru, gak sabar lihat kelanjutannya si Kona sama si Peyot. Itulah komentar-komentar teratas pada video God Desing dengan judul 7 km part 8.